Pak Haji, ya. 10. Ya, jangan pakai lontong. Lah, Nok, kok lu sendiri? Ada mana? Oh, ampun, bentar. Handphone gua ketinggalan. Ade, bukan handphone. Ade nggak ikut. Lah? Lu sih kayaknya ngambek tuh, gara-gara lu kerjain. No, kenapa nggak lu paksa aja sih, suruh ikut kesini? Hah? Lu yang bilangin gitu, gua minta maaf. Lu kenapa nggak minta maaf langsung aja? Tadinya rencananya mau minta maafnya di sini, Seno. Lu simak kalau gua ngomong. Ah. Bumbunya. Bumbus ya? Lah, nak. Nah, gue yakin nih, pasti lu penasaran kan sama sate langganan gue. Apaan sih? Oke Food, no. Suruh pesen di sini. Sate sini katanya enak, emang. Oh, kirain. Mbak suster Erika, mbak kemarin... Sudah, jangan banyak basa-basi. Antarkan saya saja sekarang. Ya, tapi mbak kan belum pesen... lewat aplikasi. Saya nggak ada handphone. Nah, cocok sama gua aja. Udah nggak usah banyak basa-basi. Yuk, mbak. Yuk. Kemarin tuh sebenarnya saya sama saya aja. Nggak usah banyak basa-basi kan lo bilang tadi. Yuk. Itu suster yang kemarin gua cerita, yang minta lewat jalan Kamboja Putih. Yang hilang? Iya, hilang. Neng. Resiko kalau naik ojek online, itu emang suka ribet kadang-kadang. Kita harus punya aplikasinya dulu lah, harus download dulu lah. Banyak yang dipencet-pencet tuh kalau di handphone. Beda sama ojek pangkalan, ya kan? Tinggal cari tukangnya, dapat, kasih tahu alamatnya, nyampe deh tujuan. Abang, nanti pulangnya kita lewat jalan Kamboja Putih ya. Kamboja Putih ya? Itu jalan pintas ya, Neng? Kalau gitu, ongkosnya tambah ya. Mas Eno? Mbak Suser. Nak, ini kenalin Suser Erika. Iya, saya mau tanya itu kejadian kemarin gimana sih? Jadi ceritanya gini loh, Mas, Mbak. Bandung. Iya. Mas. Maaf, Mbak. Bentar ya, Mbak. Saya harus angkat telepon. Menurut safety riding, saya nggak boleh terima telepon sambil berkendara. Jadi makanya saya berhenti. Bentar aja, Mbak. Bentar. Ya, Mul. Yaudah, bayarin aja dulu. Ntar gue ganti. Iya. Ini gue lagi di kena kuburan. Ini dia. Wah, tukang ojek saya kemana ya? Oh, jadi gitu. Gitu, no. Ya, abis kan nggak tahu kalau mbaknya turun itu benar-benar saya nggak sadar. Pas saya nengok ke belakang udah nggak ada. Makanya saya jalan aja. Saya khawatir sama diri saya gitu doang sih. Iya, saya juga minta maaf ya, Mas. Dan saya mau balikin helmnya nih. Iya, udah nggak apa-apa itu sih saya maafin. Makasih loh udah mau repot-repot balikin helm saya. Cuma saya pikir tadi marah sama saya. Saya tegur, pengen buru-buru, langsung pergi lagi. Sekarang kembali lagi. Maksudnya gimana, Mas? Ya tadi kan suster udah pergi sama teman saya. Saya baru selesai kerja kok. Jadi? Yang pergi sama Opang siapa? Ini kakak kayaknya lagi bingung nih, mau kemana nih? Iya, gue memang bingung. Gue juga kakak tahu gue mau kemana. Ya udah, kakek mau pulang. Alamatnya di mana, kek? Lu ngapain nanya-nanya rumah gue? Lu pasti mau ngerampok ya? Mbak, ada kotorannya tuh. Udah, coba. Kenapa gue dibawa ke sini? Tadi kan kakek bilang katanya kakek mau pulang. Ini kan udah sesuai sama alamat kakek.
Siapa bilang gue mau pulang? Gue tuh ya, mau ke Tebet ke rumah cucu gue. Eh, malah lu bawa balik kemari ke rumah gue. Minggir, minggir! Eh, gue mau ngingetin namanya.